Setelah keadaan hati dan jiwanya Soma tenang, sang guru menjawab semua pertanyaan yang ada di hati Soma. Soma hanya bisa terdiam dan menangis ketika mendengar semua penjelasan dari sang guru, karena ternyata apa yang dicurigainya memang sebuah kenyataan yang harus dia hadapi. Soma berencana untuk pulang ke rumahnya. Dia memantapkan hatinya. Soma ingin mengembalikan ayahnya ke jalan yang benar. Hari sudah gelap. Soma berdiri di bawah pohon di ujung jalan. Dia melihat rumahnya dari kejauhan. Dengan hati yang mantap, dia melangkahkan kakinya, akan tetapi dia melihat seseorang berjalan keluar dari rumahnya. Somat melihat punggung yang tidak asing baginya. Somat mengikutinya dengan hati-hati dari belakang. Somat mengikuti sosok tersebut dan terdiam mematung sejenak. Somat mengangkat kepalanya dan membaca papan yang berada di atasnya. Pemakaman umum. Somat memejamkan matanya dan menghela nafas. Kemudian melanjutkan langkahnya. Somat mendengar suara seperti hantaman benda ke tanah dengan perlahan. Dia menghampiri sumber suara tersebut dan bersembunyi di balik pohon asem yang besar. Somat memperhatikan laki-laki tersebut sedang membongkar makam yang masih basah. Itu adalah makam baru. Terlihat dari kuburan bunga segar yang berada di sekelilingnya, dan tanahnya pun masih merah. Somat masih memperhatikan sampai ketika laki-laki tersebut memasukkan sesuatu ke dalam kantung berwarna hitam. Sekilas dia melihat seperti kain putih. Setelah laki-laki itu menaruh kantung berwarna hitam ke dalam sakunya, laki-laki itu naik ke atas dan merapikan kuburan tersebut. Betapa kagetnya ketika dia melihat tulisan yang berada pada batu nisan tersebut. Lututnya jatuh menghantam tanah. Dia terduduk di tanah basah, memandangi kuburan yang sudah berantakan di depannya. Soma tersentak ketika merasakan angin berhembus seperti menabrak badannya. Angin itu membuatnya sadar dari kesedihan dan dia kembali berdiri. Somat mencari jejak laki-laki tersebut. Dalam kegelapan malam, Somat mengikuti jejak tanah merah basah yang ada di setapak jalan dan berhenti di ujung jalan. Somat melihat di sekeliling terdapat banyak sekali pohon tinggi menjulang, seperti di hutan. Dia kembali melihat ke sesuatu titik yang ada di dalam rimbunan pohon. Terlihat laki-laki itu berdiri, menemui orang tua dengan pakaian serba hitam. Tapi Somat tidak bisa melihat raut wajah laki-laki tersebut. Wajahnya seperti tersamarkan, membuatnya sedikit kebingungan. Setelah itu, laki-laki tersebut pergi menuju ke sebuah rumah. Somat mengikutinya hingga laki-laki itu berdiri di belakang rumah tersebut dan berjongkok. Beberapa menit kemudian, laki-laki tersebut berdiri dan pergi. Pergi melangkah menuju arah rumahnya, memasuki rumah Somat. Ya, itu adalah ayahnya Somat. Melihat hal tersebut, Somat hanya mengelus dada dan beristighfar. Dia tak menyangka bahwa sang ayah masih melakukan hal tersebut, menggunakan penglaris tali pocong bayi untuk menjual tanah. Somat berusaha menyadarkan sang ayah bahwa hal tersebut adalah sesat dan tidak berkah. Akan tetapi sang ayah tidak mau mendengarkan dan marah kepada semua orang yang mengingatkan, membuat sang ayah murka dan mengusir semua orang yang bertentangan dengannya. Hingga akhir hayatnya, ayah Somat sendirian tanpa ada yang mengetahui penyebab kematiannya. Rohim ditemukan oleh warga yang mencium bau tak sedap ketika melintas di depan rumah dengan pagar tinggi. Dengan
mayat yang sudah berlendir dan bau sekali. Menurut informasi, biasanya rohim menumpalkan bayi untuk penglaris, dilakukan ketika bayi masih berada di dalam kandungan sang ibu. Kehamilan harus sudah masuk usia kandungan 8 bulan, atau akan segera melahirkan. Pelaku harus mencari tahu nama, tanggal lahir, serta nama ayah dari wanita yang sedang hamil tersebut, untuk disampaikan kepada sang dukun. Jika hal tersebut dilakukan, maka wanita yang hamil tadi akan melahirkan bayi dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Tapi, jika ingin mengorbankan bayi yang sudah lahir, harus mengambil ari-ari dari bayi tersebut. Hal tersebut memiliki resiko yang sangat tinggi, karena ari-ari bayi biasa dikuburkan di sekitar rumah dan dijaga oleh keluarga mereka. Selesai. Terima kasih pecinta misteri yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Buat kalian yang suka dengan video ini, tinggalkan jejak komen, like, dan subscribe. Kalian juga boleh membagikan video ini ke teman-teman kalian, karena berbagi itu kebaikan dan dapat pahala juga. Tunggu cerita selanjutnya di episode yang akan datang. Tumbang Horor undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.